Ya, dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Banyumas, akan diadakan lomba kebersihan lingkungan. Dan Kecamatan Baturaden menunjuk Desa Pamijen untuk mewakili Kecamatan Baturaden. Maka pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, serentak 14 RT di Desa Pamijen mengadakan kerja bakti. Ya, mereka semuanya semangat menyambut hari jadi Kabupaten Banyumas. Setiap RT diberi labur atau brangkal untuk ngecat jalan, dan semuanya membersihkan lingkungannya masing-masing dan memasang umbul-umbul. Dan tidak ketinggalan, saya pun memperbarui cat rumah saya. Ya, karena rumah saya kebetulan sangat dekat dengan balai desa. Jadi, untuk menambah semangat, menambah kepantasan, rumah kami akhirnya dicat setelah lebih dari sekian tahun. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Terus. PKB maju tak gentar membela yang benar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam. Iya gitu. Kotel maning, kotek maning. Golet. Kayaknya nang beri itu anak itu lah gitu loh kayak. Kayu anak itu loh. Hah? Reng anak gitu loh. Tiada Tuhan di land yang ber